Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Basir di channel kesayangan kita, yaitu Galeri Anggrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid. Nah, di depan Kang Basir ada anggrek yang merah-merah merekah. Pokoknya menih meriah banget ya warna merahnya ya, kayak gongsi pacai pokoknya ini. Nah, ini adalah anggrek Renanthera azimah. Nah, anggrek Renanthera azimah. Nah, Renanthera azimah itu adalah anggrek hybrid ya. Anggrek hybrid yang diregistrasi pada tahun 1970 oleh YSY Alsagop. Nah, Renanthera azimah sendiri adalah hasil persilangan dari Renanthera nansi Klender dengan Rhynchostylis gigantea. Oh, ini hasil persilangan dengan Rhynchostylis gigantea ya. Makanya sebetulnya namanya tuh bukan Renanthera azimah ini. Ini namanya adalah Rhynchostylis, yaitu Renanthera dengan Rhynchostylis. Jadi Rhynchostylis azimah itu yang Kang Basir dapat dari Orchid Root. Nah, di buku Sutasoma juga sama ya, Rhynchostylis azimah. Nah, lihat plannya teman-teman. Lihat plannya, gemoy-gemoy ya, gemoy-gemoy, lebar-lebar dan subur ya, dengan media tanamnya adalah sekam. Dan tinggi pohonnya itu kurang lebih 50 cm dengan tinggi tangkai bunga juga kurang lebih 50 cm ya teman-teman.